besar kan, buncit kan. Aduh, maafin aku ya, Ma. Oh. Iya, deh. Aduh, mulut aku sakit nih. Mama mana yang ambil obatnya? Kok lama banget sih, teman-teman? Mulut aku sakit nih, teman-teman. Kita lagi di taman nih, teman-teman. Ada bus kecil. Main, main, main. Ini kita cabut rumput. Ming 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 mau ikutan kayak mama. Ming 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 Oto mama itu dia ngerti. Iya. Teman-teman, ini di bawah kolong mobil ada kucing mati. Nggak tahu dari kapan. Mama mau nguburin dulu ya, teman-teman ya. Nih, mama udah sediain kantong plastik. Mama mau ambil kucingnya. Nanti mama mau kubur ya. Nih teman-teman, nih kucingnya udah mama ambil, mama mau kubur ya. Nih teman-teman, kakak Irfan lagi bikin kuburan untuk kucingnya tadi tuh. Nih kucingnya mama taruh sini nih, biar nggak bau soalnya. Soalnya udah bau banget. Nah ini di sini anak-anak kecil pada ngelihatin tuh teman-teman, penasaran. Nah kuburan kucingnya sudah jadi, jadi ini mama ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayo kubur lagi. Ada darahnya. Nah, sekarang kita kubur temennya. Kucingnya udah masuk surga. 5 minutes later. Nih teman-teman, tadi aku habis beli permen banyak. Wow. Eh, kita masuk teman-teman. Aku makan permen ya. Nih teman-teman, tadi aku habis beli Yupi. Teman-teman, ini ada Yupi kentang sama pizza, terus sama hotdog, terus sama Coca-Cola. Ayo kita makan. Okay. Aku pengen yang hotdog dulu. Yes. Kita buka. Nih teman-teman, seperti ini hotdognya. Kita makan teman-teman. Nih kita ambil dulu ya. Nih ada dalamnya juga. Nih kita makan yang kecil. Mantap. Manis teman-teman. Aku mau makan lagi teman-teman. Yang gede sekarang. Yummy. Nih sekarang aku mau makan Yupi pizza nih. Wow. Tuh, sudah dibuka. Ya aku makannya ini. Yupi pizza nih. Enak banget teman-teman. Jelin. Hei, Jelin kok makan permen nih? Jelin kan belum makan tadi. Nih lihat nih perut Jelin masih kosong. Tapi nggak aku pengen mas. Iya, tapi kalau belum makan jangan makan permen dulu. Nanti perutnya sakit terus buncit besar. Aku nggak percaya mah. Ih, si Jelin kalau dibilangin susah nih teman-teman. Tuh lihat teman-teman, Jelin makan permen lagi. Tuh. Aduh, Jelin ini susah dibilangin. Nanti kalau perutnya sakit aja, baru Jelin nangis-nangis. Aku makan lagi ya, teman-teman. Hah, Jelin, tuh lihat perutnya jadi besar kan? Oh lihat my nih, God. Teman-teman, tuh perut Jelin jadi besar kan? Aduh, Jelin sih dibilanginnya susah. Tuh, gimana deh? Perutnya besar kan, buncit kan? Maafin aku ya, Ma.
Iya deh, tapi lain kali kalau dibilangin nurut ya sama orang tua ya. Kalian harus nurut sama orang tua kalian ya. Jangan makan permen banyak-banyak. Tidak boleh, apalagi kalau perutnya masih kosong, belum makan nasi. Iya. Jadi kalau makan permen itu setelah makan nasi. Dan iya, makannya juga permennya jangan banyak-banyak ya. Oke. Takut perutnya sakit kalau kayak aku nih, teman-teman. Perut aku juga sakit nih, teman-teman. Aduh, aku sakit banget nih. Duh, gimana nih teman-teman? Perut Jelin jadi sakit nih, terus perutnya besar karena makan permen kebanyakan. Ya udah deh, Jelin, mama ambilin obat dulu ya. Iya. Aduh, perut aku sakit nih. Mama mana yang ngambil obatnya? Kok lama banget sih, teman-teman? Perut aku sakit nih, teman-teman. Jelin, nih deh, mama udah ambil obat. Nih, teman-teman, Jelin, mama mau kasih obat. Mudah-mudahan perut Jelin bisa sembuh dan kempes, gitu ya. Nih deh, minum obatnya, nih deh. Nih, teman-teman, aku tuan ya. Enak banget, teman-teman. Sekarang perut aku jadi kempes, Ma. Yeay. Alhamdulillah nih, teman-teman. Perut Jelin sekarang udah sembuh. Lain kali jangan makan permen banyak-banyak. Dan kalau makan permen gak apa-apa, tapi sedikit aja dan setelah makan ya. Iya. Oke, teman-teman.